Oke, untuk dessertnya saya akan buat sesuatu yang spesial dari bubuk coklat ini. And let's start cooking now. Oke, saya akan mix warm water dengan coklat bubuknya. Ini kita akan whisk. Dan kemudian saya akan tambahkan sugar. Flour. Oke, kita tambahkan baking powder. Dan kita akan tambahkan mayonnaise. Oke, nah ini simple kan? Jadi ini batter mix buat kita jadikan muffin coklat. Oke, sekarang saya akan bind ini melt coklatnya, pure dark. Tambahkan butternya sekarang, kita whisk, whipped cream. Oke, kita dapetin frostingnya seperti ini. Oke, kita akan filling ke dalam. Oke, nah ini udah saya fill dengan mixernya dan saya akan bake di oven kurang lebih 20 menit. Oke, nah ini udah 20 menit, kita akan ambil sekarang dari oven. Oke, nah ini kita akan keluarin sekarang. Frostingnya saya akan masukin dalam plating bag. Oke, nah ini cupcake-nya udah ready. Kita akan plating sekarang. Double chocolate cupcakes, ready to serve now. Ready! Yay. Yeah. Coklat! Coklat dong, oke. Okay. Cupcake! Ini apa namanya? Ini coklat cupcakes. Coklat cupcakes. Oh, coklat and cupcakes. Yes, pasti terinspirasi dari kita berdua tadi barusan. Ayo silakan silakan. Cupcake-nya kan coklat, tapi pas ketemu sama es krim yang ternyata itu adalah durian. Kayak enak gitu, jadi kayak lumayan gitu. Terus ada buah beri yang kecil warna pink gitu, kayak enak juga gitu. Jadi kayak lumayan nih gitu.
appetizer udah, main course udah, tinggal dessert. Tambah kenyang lagi kan. Kuat gak ya? Tapi memang yang namanya dessert, apalagi untuk dessert yang enak, perut sekenyang apapun pasti bisa. Dan memang enak. Yaudah, ya aku ke belakang dulu ya. Okay. Tapi thank you banget loh, Chef. So thank you, Chef Table. Ya, thank you juga buat Chef Chandra udah masakin kita. Enak-enak. Sih direpotin walaupun kita datang tanpa diundang. Tapi lain kali tetap mau ya direpotin sama kita berdua. Harus mau ya, Chef. Terima kasih buat Tia dan Sabai udah pop up ke Chef Table. Surprise buat saya, tapi saya senang banget bisa nikmatin hari ini bersama mereka. Pokoknya luar biasa, fun. Thank you so much. For coming to Chef Table. Setiap chef pasti mempunyai rahasia saat memasak. Rahasia saya adalah selalu melakukannya dengan ikhlas, mencintai apa yang saya kerjakan, dan membuat hati selalu senang. Semua itulah yang mempengaruhi masakan saya menjadi sempurna.